What's happening? The storm come through and I can't stop. Because I'm Peter Parker. So cast a new spell. You gotta understand, that would mean that everyone, it would be as though you never exist. To go and say your goodbyes, you don't have love. Thank you. I'll see you around. I think this is it. I think you're about to go on. I want to tell you that I really don't know. That's what we do. Thank you. Halo Sobat Review, welcome back to my channel. Spider-Man No Way Home ditutup dengan Peter Parker yang memilih untuk tidak menceritakan semuanya kepada MJ dan Ned tentang yang sebenarnya. Ia lebih memilih untuk beraksi sendiri dengan seadanya dan menyadap ponsel polisi untuk mengetahui tindak kejahatan yang terjadi nantinya. Setelah Spider-Man No Way Home yang menarik kembali berbagai villain dari film-film Spidey sebelumnya, tentunya kita penasaran, siapa lagi musuh-musuh Spider-Man yang akan Marvel dan Sony munculkan. Terlebih, kedua pihak memperpanjang kontrak untuk film keempatnya. Jadi, kita merasa bahwa para karakter ini bisa menjadi penjahat atau villain yang bisa muncul di film Spider-Man berikutnya. Siapa sajalah mereka? Simak saja. Berikut ini. Pertama, Kraven the Hunter. Rumor Kraven the Hunter untuk film Spider-Man rasanya sudah sering kali kita dengar, mulai dari era Sam Raimi hingga Mark Webb. Dan sekali lagi, sepertinya MCU bisa membawa pemburu ini untuk menjadi lawan Peter Parker selanjutnya. Kraven mungkin akan menjadi lawan yang cukup sulit dan juga cukup pantas untuk menguji kelayakan Peter Parker sebagai karakter yang benar-benar sendirian setelah No Way Home. Selain kekuatannya yang mirip dengan Steve Rogers, vignette kemunculannya sempat ada di No Way Home kemarin. 2. Morbius. Karena No Way Home sudah mulai sedikit menyinggung multiverse, sepertinya Morbius ini cocok jika dalam film selanjutnya mengambil latar setelah sequelnya Doctor Strange. Tapi harus ada pemicu yang jelas supaya karakter ini bertemu. Saat ini, Spider-Man dan juga Morbius belum memiliki dasar cerita yang bisa menghubungkan antar keduanya. Selain itu, karena filmnya bukan produksi Marvel, kita juga cukup bingung apakah Morbius ini satu universe dengan MCU atau tidak. Walaupun sebetulnya berbagai murah tentang Spidey yang jahat ada di trailernya. 3. Mister Negatif. Berhubung di No Way Home, Matt Murdock sempat muncul untuk membantu Peter, sepertinya bisa saja jika di proyek Spider-Man selanjutnya akan melibatkan salah satu musuh Daredevil, yaitu Mister Negatif. Dengan Peter yang kini pindah ke New York City di ending filmnya, Mister Negatif tentu sangat cocok untuk menjadi villain pertamanya sebagai aksi pertama Peter Parker di tempat tinggal barunya itu. 4. Hobgoblin. Ini sih pasti bakal jadi momen yang menggemparkan kalau benar-benar terjadi. Bayangkan seorang Ned Leeds yang merupakan rekan dan juga sahabat Peter ini ternyata akan menjadi musuhnya di film selanjutnya. Pasti bakal jadi momen emosional. Dengan karakter Ned yang sudah tergali sejak film pertama, rasanya perubahan dirinya menuju Hobgoblin akan bisa dimaklumi oleh para fans. Terlebih, ending No Way Home, Peter tidak berhasil dan mengurungkan niatnya untuk mengingatkan Ned lagi akan kebersamaan mereka selama ini. Oke Sobat Review, jadi itulah 4 villain yang kita harapkan bisa muncul di film Spider-Man versi Tom Holland berikutnya. Menurut kalian, siapa yang cocok untuk menjadi villain berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi review film berikutnya. See you next time!